Program Jurnalisme untuk seluruh Civitas Akademika Universitas Andalas. Saat ini saya sedang berada di kantor Polda Sumatera Barat. Tepat di belakang saya tengah berlangsung seruan aksi perlawanan rakyat mengenai Hari Anti Penyiksaan Internasional. Berikut cuplikannya. Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat menggelar seruan aksi panggung perlawanan rakyat di depan kantor Mapolda Sumatera Barat pada Senin 26 Juni 2023. Aksi ini digelar dalam rangka memperingati Hari Anti Penyiksaan Internasional. Selain itu, aksi ini dilakukan untuk menyatakan perlawanan terhadap penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam aksi kali ini, masyarakat sipil Sumatera Barat menggelar aksi teatrikal yang mengilustrasikan tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pada seruan aksi kali ini, para demonstran berharap agar tidak terjadinya lagi kekerasan yang disebabkan oleh arogansi dan aksi balas dendam oleh pihak kepolisian. Saya Fadilatul Husni dan Rashid Nugrahesa melaporkan dari Padang, Sumatera Barat untuk Genta Andalas.